والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kabar semua sehat. Baik, sambung ke surat berapa ya? Pelita penuntut ni. Pelita penuntut. Kerana bahawasanya bumi manakala ia بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. bahwasanya bumi manakala ia mempunyai tanaman-tanaman padi semata-mata serta mengandungi airnya, maka namanya bendang. Jadi kalau tanah yang ada tanaman padi, maka dinamakan tanah itu sebagai bendang. Dan jika ia mempunyai pohon-pohon umpamanya yang tiada dipotong akan dia, maka namanya cerang. Panggil cerang. Sini panggil nama cerang. Pernah dengar? Maka namanya hutan ataupun orang panggil apa? Selain pada hutan, semak.
berluka dan sebagainya. Itu kalau pokok-pokok kayu yang tak dipotong, semak samun, tuan hutan. Dan jika adalah pohon-pohon kayu dan umpamanya itu ada banyak, kemudian daripada dipotongnya dan ditebasnya, maka namanya beluka. Kalau beluka yang dah dipotong, namanya beluka. Dan jika ia mempunyai sayur-sayuran dan timun-timun dan kacang ketola dan umpamanya, serta tiada mengandungi airnya. Maksud dia apa? Tanah dia itu tidak takung dengan air. Namanya kebun atau huma. Kebun maknanya bukan air yang bertakung. Kalau tanaman yang bertakung air, bendang, padi. Ya, baik. Demikian, maka apabila berkata seorang, bagiku bendang, maknanya saya ada bendang, nescaya diketahui bahawa ada baginya bumi, maknanya tanah yang bertanam padi semata-mata serta ada airnya. Jadi bila orang sebut saya ada bendang, jadi kita faham, ya, daripada perkataan dia tu, bendang itu makna dia ada tanaman padi, ya, dan tanah dia tu bertakung air. Jadi kita faham perkataan itu. Dan kalau dia kata saya ada cerang, bagiku cerang, ataupun dia kata bagi dia tu ada tanah hutan, maka diketahui ada baginya bumi, ini tanah yang ada padanya pohon-pohon kayu yang besar-besar dan umpamanya yang bertebas tebang akan dia. Dan jika berkata ia bagiku beluka, saya ada beluka, jadi nescaya diketahui ada baginya bumi yang ada padanya pohon-pohon kayu yang jadi banyak, kemudian daripada tebas tebang akan dianya. Maknanya beluka ni asalnya hutan yang tak ditebang lagi pokok-pokok dia. Tapi bila dah ditebang pokok, dinamakan sebagai beluka. Demikianlah dikatakannya. Maka apa yang nak dipaham sini? Demikianlah juga engkau mengambil iktibar dan fikir pada apa-apa barang jua pun. Tak kisahlah tiap-tiap apa yang disampaikan oleh orang ataupun apa sahaja di sekeliling kita, ya, kita patut mengambil iktibar dengan segala kejadian langit dan bumi. Itu Allah Taala, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir, bertafakkur mengenai kejadian 7 petala langit, 7 petala bumi. Jadi untuk mengambil iktibar. Demikian juga engkau berfikir dan iktibar akan seorang yang hendak dijadikan dia taulan itu. Jadi kita nak kena fikir dan iktibar seseorang yang kita nak dijadikan kawan dengan mengetahui kelakuan taulannya. Dengan tengok kepada kelaku kawan dia. Jika ia alim, maka alim. Dan jika ia jahil, maka jahil. Demikianlah ghalibnya. Ghalibnya itu apa? Kebiasaannya. Ya, tak semestinya, tapi kebiasaannya begitu. Ya. Baik. Jadi kalau kita nak tengok seseorang itu siapa di sekeliling dia tu. Contoh kalau kita nak ambil
sebagai guru ataupun sebagai kawan. Yang kita tengok dengan siapa dia berguru, kemudian tengok pula keliling guru dia itu siapa, orang-orang yang alim, yang kenal gurunya ataupun yang duduk dalam majlis gurunya, ataupun kawan kita itu selalu duduk dalam majlis gurunya, ya, siapa gurunya. Jadi semuanya itu kita kena ambil iktibar kalau nak dijadikan kawan ataupun nak dijadikan sebagai guru. Kena tengok, perhati elok-elok. Baik, pasal yang membicarakan tentang faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Satu fasal menyatakan membesarkan ilmu dan ahlinya, yani ahli ilmu. Ketahui olehmu bahawasanya penuntut ilmu itu tiada mendapat ia akan ilmu dan tiada manfaat ia dengan dia, dengan ilmu itu, melainkan dengan membesarkan ilmu dan ahlinya. Jadi membesarkan ilmu makna mengagungkan ilmu dan juga ahlinya, ahli ilmu, penuntut ilmu ataupun yang mengajarkan ilmu, samalah. Ilmu dan yang dituntut, guru itu, kita kena membesarkan mereka dan membesarkan guru dan memuliakan dia. Membesarkan guru, menghormati guru dan memuliakan dia. Ini memuliakan guru. Dikatakan tiada sampai oleh yang sampai, tiada sampai oleh yang sampai, melainkan dengan hormat, dan tiada gugur oleh yang gugur, melainkan meninggalkan hormat. Nah, jadi orang yang nak sampai, sampai apa? Sampai kepada ilmu itu, ya, adalah dengan hormat, menghormati ilmu dan juga guru. Kena hormat ilmu dan guru. Jadi masalah menghormati ilmu dan guru ni ramai yang tak dapat sampai. Banyak yang buruk adab dengan guru dan juga ilmu. Kenapa? Kerana dia tak pandang, dia tak pandang lagi yang menyampaikan ilmu. Yang dia pandang, pada pandangan dia, zahir, zahir semata. Kacau. Tentang guru tu dia garang sikit, tentang guru tu dia cengih terlebih, garang terlebih, dia tak nampak dah ilmu guru tu, dia tak nampak dah yang guru tu menyampaikan ilmu. Yang dia nampak tok guru tu garang macam apa, entah macam tu. Padahal guru tu mengajar ilmu, dia tak pandang dah ilmu. Itu silap pandang, cara memandang, tidak menghormati ilmu yang disampaikan dan tidak menghormati yang menyampaikan. Yang dia pandang itu cara dia, cara berbeza, berbeza. Cumanya kita nak kena tengoklah, kalau setakat garang biasa-biasa tu, biasalah garang cengih. Tapi kalau dah kadang-kadang mulutnya itu lepas sana sini pun, adabnya kita tak boleh nak mengata lebih. Begitu adabnya. Kalau kita rasa tak setuju, kita sahaja, jangan lebih-lebih. Tak setuju, tak setuju lah. Tak berapa nak berkenan lah dengan cara guru tu. Contoh, bahasa dia kasar sangat,
Kan, kalau kita tak berkenan, jadi kita diam je lah. Tak setuju, tak setuju, diam je lah. Jangan lebih-lebih. Jangan pula pergi hasut korang supaya jangan ikut guru tu. Kalau orang tu rasa dia selesa, dia boleh dapat ilmu, dia boleh faham hukum hakam dengan guru tu, tak apa lah. Jangan halang dia. Satu hari, perlahan-perlahan lah. Kalau kita yang tak setuju ni, ya kita kena undurkan diri. Jangan pula pergi hasut. Kau mengaji ke dengan ustaz tu? Ustaz tu mulut dia terukkan main lagi. Member tu jawab, saya tahu, tapi saya boleh faham dengan dia. Tak apa lah. Ilmu yang dia sampai tu kan betul, bukan yang tak betul. Cuma bahasa dia kadang-kadang, ya Allah, kasarkan main. Contoh, cara tu kita nak yang disampaikan dengan yang menyampaikan ilmu. Kalau kita rasa tak selesa, kita jangan hasut orang pula. Jangan begitu. Itu cara kita hormat. Baik. Jadi tiada sampai hormat dan tiada gugur oleh yang gugur. Maksudnya gugur tak sampai, gugur di tengah jalan, ngaji pun tak habis. Pergi mengaji sini, tengok lama sikit, guru ni macam ni. Pindah tempat lain, pindah tempat lain, guru. Pindah tempat lain, guru ni macam ni. Semua sekerat-sekerat. Yang masalah bukan guru, masalahnya diri itu sendiri. Diri yang ada penyakit, dia tala ke orang lain. Diri itu yang ada masalah hati, dia salahkan orang lain. Nah, kan dia yang bermasalah dengan orang lain, dia tak perasan, dia salah. Jadi itu hormat. Kot mana pun tak suka, janganlah duk mengata terlebih. Kerana guru itu mengajar ilmu. Ilmu itu cahaya. Kalau yang dia ajarkan itu masalah penyakit dia, penyakit guru itu. Tapi ilmu yang dia sampaikan tu betul ke tak betul? Dia duk mengajar, contoh dia mengajar Al-Quran, mengajar tajwid, kan, nun mati bertemu dengan huruf ta, hukumnya ikhfa hakiki. Contohnya baca begini begini begini. Kan, nun mati bertemu ba, iqla, bacanya begini begini. Tapi dia pun tak baca macam tu. Tapi yang dia ajar tadi betul tak? Hukumnya betul. Contoh. Ini contoh yang mudah ialah nak faham. Tapi dia baca tak ada pula ikhfa-nya, tak ada pula ikhlaknya, mengajar ke main. Kan? Itu masalah dia. Tapi ilmu yang dia sampaikan tu betul ke tak betul? Di situ cara kita nak memandang ilmu dan yang menyampaikan tu. Masalah salah yang dia buat itu, itu benda lain yang di sudut yang nak kena pandang. Tapi sudut ilmu yang disampaikan, itu hormatnya pada ilmu. Kerana ilmu tu kan nur. Ilmu itu seperti cahaya. Dia dah sampaikan ilmu dan kita faham, kita baca betul. Tapi guru baca tak betul, itu lain kira lah. Yang penting kita ni nak dapat ilmu ni. Itu cara nak hormat. Cara kita pandang. Kadang-kadang cara kita fikir, cara kita pandang itu tak betul, tak tepat. Jadi dengan ilmu-ilmu pun kita salahkan sekali, itu tak betul lah. Kalau guru tu tak kena tapi ilmu dia betul, itu dia peribadi dia. Jangan salahkan pula ilmu yang dia ajarkan. Kalau ilmu yang salah, salah lah. Tak nak kata apa. Ini kita cerita ilmu yang benar. Baik. Ya'ni tiada sampai oleh mereka yang sampai kepada yang dituntuti barang mana tuntuti ia melainkan dengan memuliakan guru. Dia nak menuntut ilmu daripada guru tapi tak memuliakan guru, tak menghormati guru, maka tidak ada barakahnya di situ. Boleh ternafilah ilmu guru.
Kalau dapat pun tak dapat kita nak. Kalau dapat bersifat sementara, lepas tu akan hilang, lupa kita ilmu yang kita belajar daripada guru tu tadi kerana kita tidak menghormatinya. Dengan memuliakan guru, ilmu dan lain daripada keduanya, daripada barang yang baginya kemasukan pada menghasilkan yang dituntuti. Ilmu dan lain daripadanya yang termasuk dalam perkara yang kita tuntut. Dan juga barakahnya, ya, semua perkara yang kita tuntut. Kalau sekadar ilmu tapi tak ada adab, barakah kita tak dapat. Barakah ni banyak perkara. Barakah bukannya benda kecil-kecil. Kadang-kadang ada orang tu dengan sebab dia tak mengaji, khidmat banyak dengan tu. Dia mengaji tak banyak tapi khidmat dengan guru, barakah dia khidmat, barakah dia menghormati guru, maka dibukakan pintu-pintu yang lain. Kadang-kadang dengan khidmat dia boleh jadi tok guru, padahal mengaji pun tak banyak. Lama-lama barakah khidmat tu boleh jadi tok guru besar. Ngaji sikit je tapi dapat banyak. Ada tu barakah tak ada sebab tak hormat guru. Belakang guru cakap buruk tentang guru. Mengaji tentang guru antara pelajar paling handal. Tapi belakang duk mengata tok guru, mengajar nanti orang pun tak nak sebab tak ada berkat. Sebab waktu dia mengaji dengan guru, dia tak hormat guru. Cakap belakang tentang guru, memburuk-burukkan guru. Lama-lama dia akan kena balik. Ya, barakat tak ada, orang tak nak terima dia. Mengajar pun orang tak faham. Kerana apa? Kerana hilangnya barakat. Gitu. Ya. Dengan ilmu ni dan juga ahlinya kita kena hormat lebih. Ya. Cuma ada pelajarnya, gurunya, ya, kena hormat. Gugur oleh mereka yang gugur dari yang tinggi-tinggi, melainkan dengan meninggalkan itu dan membesarkan dianya. Jadi pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi melainkan dengan meninggalkan, memuliakan yang tersebut itu dan membesarkan dia. Yang tersebut itu apa? Baik. Dikatakan pula memuliakan, situ ke? Dikatakan pula memuliakan akan yang tersebut itu lebih baik daripada taat. Baca dulu lah. Adakah tiada engkau ketahui bahawa tiada jadi kufur ia dengan mengerjakan maksiat? Dan hanya sungguhnya jadi kufur ia dengan meninggalkan suruhan Allah dan tegahannya. Jadi maksud dia memuliakan itu apa? Memuliakan, ya, perkara-perkara yang sepatutnya kita muliakan, hormat. Contohnya perintah Allah, kita mengagungkan perintah Allah. Jadi orang yang berbuat maksiat belum lagi jatuh kufur. Dibandingkan orang yang berbuat maksiat, ya, belum jatuh kufur
Tapi orang yang meninggalkan ataupun tidak mengagungkan perintah Allah, itu boleh jatuh kufur. Meringan-ringankan perintah Allah. Perintah Allah itu suruhan. Dan dia tidak mengagungkan perintah Allah dengan sengaja, maka boleh jatuh kufur. Contoh, orang yang orang kata apa? Orang yang tak sembahyang, maksiat, tetapi dia tidak memandang atau dia kata tak kata yang sembahyang itu, ya, dia tak kata sembahyang ini sebenarnya tak wajib. Itu dia memandang rendah pada, ataupun dia tidak menghormati ataupun tidak mengagungkan perintah Allah. Dia dua tu, dia tahu perintah Allah itu wajib, sembahyang tu wajib, cumanya disebabkan dia malas. Dia tahu sembahyang tu wajib, tapi sebab dia malas, jadi dia tinggal sembahyang. Jadi situ dah maksiat, ya, tapi belum jatuh kufur. Satu golongan lagi, dia tidak menganggap sembahyang itu wajib. Itu jatuh. Itu tak boleh. Beza dua tu. Maksudnya dengan makna merengan-rengan akan dia dan menghina akan dia. Dia hina Allah punya perintah. Dia menghina Allah Ta'ala punya suruhan. Itu maksudnya. Jadi bermula merengan-rengankan dan menghinakan keduanya itu kufur semata-mata. Beza. Buat maksiat tapi tidak ada dalam hati itu untuk menghina suruhan perintah Allah, itu tidak jatuh kufur. Jadi nak kena faham. Jadi semua itu hanyalah dengan memuliakan ilmu dan memuliakan yang menyampaikan ilmu, guru itu tadi. Barulah kita dapat manfaat. Jadi dengan ilmu ni, bukan dengan ilmu je. Kalau orang mengaji pondok, dengan kitab pun kadang-kadang kena hormat kitab. Jadi hormat tok guru marah sangatlah kalau tak hormat kitab. Tak hormat kitab tok guru marah sangat. Kitab ni campak hempas-hempas tak boleh. Hormatnya kita pada kitab ilmu. Kalau boleh junjung-junjung kitab tu. Apatah lagi kalau Al-Quran. Tapi kalau kitab ni, kalau kita nak beradab dengan ilmu kitab pun, kita kena beradab. Kalau tak beralas pun tok guru marah. Kurang-kurang alahlah sejadah ke. Kalau tak ada meja, mesti nak kena alas. Sejadah ke, kain ke, asalkan buat alas. Menunjukkan bahawa kita beradab dengan kitab. Ini tak tengok duk mengaji kan. Kitab dia lempar-lemparnya, duk hempas-hempasnya. Tak ada adab. Kalau tok-tok guru lama, dia cukup pantang tengok macam tu. Sekarang tak. Sekarang budak-budak boleh lah. Yang banyak buat macam tu, minta maaf sebut. Yang bukan budak, bapak budak ramai. Ramai tak hormat kitab. Yang kita nak tegur kan, kita kena balik. Ya, tak hormat. Kat surah-surah masjid, mengaji kitab tasawuf ni. Tapi kitab atas lantai je. Kitab pun kadang-kadang sengaja tinggal kat surau masjid. Kitab dia bukannya kitab masjid surau. Malahlah bawa balik. Mengaji tasawuf, mengaji tauhid. Kitab sendiri tinggal kat surau masjid. Itu tak, itu merengan-rengan kan? Tak, tak hormat, tak ada adab. Kurang adab. Macam mana nak dapat ilmu? Asal mulalah duk tanya kan, tanya tak faham-faham. Sebab apa? Memuliakan tidak ada. Itu yang susah nak faham tu. Kan? Jadi nak kena beradab. Adab tu mustahak sangat.
adab dengan kitab, adab dengan ilmu, adab dengan guru, menuntut ilmu. Dan setengah daripada membesarkan ilmu itu membesarkan gurunya. Atau kalau ada sebahagian guru tu disebabkan dia belajar dengan gurunya, gurunya tu garang, dia pun berjangkit dengan guru untuk guru dia. Ada yang garang sungguh ya, bercakap dia dihalau yang keluar nampak dan ke. Kan ada yang tahan-tahan lah. Cakap je, awak nak bercakap ke nak mengaji? Kalau nak bercakap, sila keluar daripada majlis saya. Contoh menggarang sungguh itu, kan? Itu tak apalah cara dia. Kita tak boleh nak kutuk maki kalau guru tu macam tu. Tapi kalau sebabkan guru tu mengajar sedap, elok kita dapat faham, kita kena sabarlah. Garang kot mana pun, garang dalam kelas je, luar kelas elok je dia borak contoh, kan? Ada je guru macam tu. Tapi kadang-kadang adalah orang luar ikut datang sekali, tak biasa dengan guru tu pun dia kena padan. Macam mana lain kali kalau ada kawan-kawan yang tak biasa, pesan siap-siap, tok guru ni garang dia lain macam. Time kelas dia jangan cakap, time kelas dia jangan tengok telefon, nanti dia halau keluar. Kalau dia tak halau kita keluar, dia yang keluar. Begitu. Contoh, kalau ada guru lagu tu, pesan siap-siap. Dia tu alim, contoh, kan? Ilmu yang dia sampaikan tu Masya Allah banyak dapat. Kita kutuk pula dia, apa kutuk guru garang macam ni, Allah pun tak garang macam ni pula. Masing style, kan? Kalau nak kata garang, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu garang juga, kan? Sayyidina Umar garang macam singa, kan? Awak Sayyidina Umar tak ikut Rasulullah kan? Contoh, itu cara masing-masing, cara masing-masing. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kalau boleh nak tiru seperti Rasulullah, tapi masing-masing ada cara style masing-masing. Itu tak boleh kita nak pertikaikan yang itu. Sebab kadang-kadang kita nak kena ada juga guru yang mana watak perwatakannya itu garang, tegas, perwatakannya lembut. Masing-masing ada kesukaan masing-masing. Macam ni, saya lebih suka lembut-lembut ni, tak suka sangat. Nak tambah sila pergi, kan? Saya lebih suka guru yang lembut. Pergi. Masing-masing ada cita rasa masing-masing. Gitu. Ada yang tegas, ada yang tahan. Yang penting kita ni nak kena hormat sama ada guru tu dia garang ke, tegas ke, lembut ke. Kita ni yang menuntut ilmu nak kena hormat, beradab. Dia dah jadi guru, situ kita dah nak kena hormat dah begitu. Kita ni yang ilmu tak ada, adab pun tak ada, apa yang tinggal? Lalahnya duduk rumah je lah, tak payah mengaji, senang. Pekat jadi cahil semua itu. Contoh, kan? Baik. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, bermula aku hamba bagi mereka yang mengajar ia akan daku, akan huruf yang satu. Jika ia kehendak menjual ia, dan jika ia kehendak memerdeka ia, dan jika ia kehendak membuat khadam ia. Sayyidina Ali kata, bermula aku hamba bagi mereka yang mengajar ia akan aku satu huruf. Terus ibarat kata begitu hormatnya orang ajar kita walaupun satu huruf. Jadi kita dah ibarat ni macam kita dah hamba dia dah. Dia suruh buat apa pun kita buatlah. Sebab apa? Huruf itu, kita kenal bacaan itu, kita tahu ilmu itu, ilmu ini melalui dia.
Kot mana pun kalau ada perselisihan kita dengan dia, jangan jual dekat orang lain. Senyap, simpan sahaja. Supaya tidak ber... Ya. Kadang-kadang bila ada selisih dengan guru, dia pergi jual cerita. Habis. Dia boleh faham fiqah, dia boleh tajuk guru tu tadilah. Tiba-tiba ada selisih sikit, dia pun tarik dia. Begitu begini, begitu begini. Dah habis barakah, hilang barakah tadi. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mengajar ia akan seorang hamba, akan satu ayat daripada Al-Quran Allah Ta'ala, maka ialah hulunya. Siapa-siapa sahaja yang mengajarkan kepada seorang hamba ataupun seseorang akan satu ayat daripada Al-Quran, maka dialah penghulunya, ketuanya. Walaupun kawan bertepuk bertampar sekali, tapi dia duk mengajar kita ilmu-ilmu agama, kita kena hormat dia. Kena hormat. Kita boleh faham agama, boleh faham Al-Quran daripada kawan kita tu tadi, ataupun kawan kita yang mengajak kita pergi mendengar majlis-majlis ilmu. Dengan sebab ajakan dia itu, kita terpaut pada majlis ilmu, kita jadi seronok lagi nak mengaji. Kita kena hormat juga dia, sebab dialah wasilah, wasilah pengantara kita itu tadi terdorong minat kasih kepada menuntut ilmu. Begitu. Ini dah anggap biasa je, semua sama. Itu adab dia, adab. Kalau tak ada adab, susah. Baik, wallah subhanahu wa ta'ala alam. Sekejap, ada soalan nak tanya. Panjang pula syair bawah tu. Nak memahamnya tu, Allahu Akbar. Tunggu dulu. Ya. Ya, ya. Okay, kalau biasanya ada sesuatu perkara yang kita tengok di media sosial dan kemudian disampaikan itu, adakah kita perlu beradab ataupun dalam media sosial dan dalam kita biasanya kita tengok dalam keadaan pagi tengok ceramah dalam media, adakah itu dia termasuk tak dalam kategori? Baik. Jadi buka video tengok ustaz mengajar, bukan live. Kalau live memang tak boleh lah. Contohlah kalau live tu guru tu pun nampak kita, tak jadi lah. Itu tak menjadi masalah. Tapi lebih awlanya, afdalnya, kita dalam keadaan yang agak sempurna lah. Agak sempurna, itu yang afdalnya. Sebab kita berhadapan dengan ilmu, kan? Tapi kalau kita tak sempurna pun tak menjadi satu kesalahan, tak menjadi kesalahan pun. Tak adalah pula kata tak ada adab. Lagipun orang tak tengok kita, orang nampak kita, orang nampak tak boleh lah, jadi berdosa lah pula, kan? Orang tu siapa? Kalau isteri sendiri tak apalah, tapi kalau boleh jangan tunjuk sangat lah, jangan tunjuk sangat ikutan, terutama pada isteri ataupun anak-anak, apatah lagi orang luar. Nanti dia ikut buruk macam tu, duduk tengok ceramah ustaz tapi duduk pakai boxer je, duduk terbaring terlentang pula. Jadi nanti akan jadi ikutan. Jadi biasalah anak-anak ni kan, dia tengok mak ayah begitu, dia akan jadi contoh. Kalau boleh kita tunjukkan contoh yang baik. Nak tengok ceramah-ceramah agama lagu tu, jadi kita dalam keadaan yang agak sempurna. Walaupun tak sesempurnanya, tak perlulah tengok ceramah agama siap pakai jubah ke serban. Boleh lah nak buat, tak nak salah pun. Mampu buat-buatlah. Tapi kalau dengan Al-Quran, tak boleh. Al-Quran paling-paling tinggi pun jangan terlampau teruk sangat pakaian itu.
walaupun orang tak nampak. Kurang-kurang kena tutuplah aurat dengan sempurna. Nak ceramah ke ataupun kita belajar Al-Quran, sebab Al-Quran ni kita depan kita ni, kita nak pegang semua, nak tengok. Itu kena sempurnakanlah sebaik-baik yang mungkin. Walaupun tak ada wuduk, tapi bukan pakai Quran yang sepenuhnya Al-Quran, pakailah terjemahan. Itu khilaflah terjemahan. Kalau terjemahan bahasa asing itu lagi banyak daripada ayat Quran, maka tak apa kalau tak ada wuduk. Jadi dia sunat, sunat saja ambil wuduk. Tapi kalau Quran sepenuhnya, kena ada wuduk lah, wajib ada wuduk. Keadaan kita pun kena sempurna elok. Boleh? Ada soalan lain? Boleh ya? Ya. Dia akan melakukan kita dan buatlah. Ya. Namanya kita ataupun buat kita buka soalan tidak. Sebab masalah kepada kadang kalau anak buat tanya soalan guru tu kadang dia apa ni kita buat dia bilang fokus. Itu kesan pada guru kalau kita kalau dia tak tanya waktu tu, nanti hakim waktu dia dah lupa dia tanya apa. Dia atas guru itu sebenarnya. Atas guru. Ada guru, dia kalau boleh, kalau nak bertanya, tunggu dia bagi ruang bertanya. Ada guru begitu. Ada guru, kalau dia kata nak bertanya, pengajar pun boleh bertanya, tak ada masalah. Itu tak apa. Jadi kena bagi tahu lah. Ya, dua-dua tu kena ambil maklumat. Guru ni macam mana? Boleh tak kalau tanya time dia tengah mengajar? Guru ni macam mana? Kena ambil buat study sikit lah maklumat. Kalau saya insyaAllah tak ada masalah kalau nak bertanya time tengah mengajar. Saya boleh. InsyaAllah. Kalau boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, tak ada lah. Tapi kalau tengah-tengah mengajar macam ni, ada yang angkat tangan, ustaz tanya. Saya tak larang, tak marah pun. Tak apa, saya tak apa. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ada guru dia tak boleh. Ada guru tak boleh. Kadang-kadang guru tu boleh. Dia pula lebih daripada guru. Apa tanya kan, contoh. Itu ustaz tengah mengajar tu tanya buat apa, jangan ganggu dia. Dia pula marah kawan dia bertanya. Hang pula. Guru tu tak apa. Itu tak boleh nak kata apa lah. Izin. Dia boleh tak apa. Ada guru memang tak boleh. Ada guru tunggu sehingga dia buka soalan baru boleh tanya. Jadi setiap guru itu berbeza-beza. Jadi kena study sikit lah, ambil maklumat. Kalau nak tanya, ustaz ni dia boleh ke tanya terus macam tu? Ustaz ni, dia tak boleh. Tunggu dulu. Ustaz ni memang tak boleh tanya langsung. Habis je kitab, Allah SWT alam, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagu tu, nak tanya, minum kopi kan? Contoh. Macam-macam. Itu style masing-masing. Tak boleh nampak apa. Tapi kalau saya, tengah mengajar pun boleh. Cuma angkat tangan nak tanya. Satu lagi kan, waktu anak murid ni tengah mengaji kan. Macam ni lah, anak murid ni dia pelbagai lapisan kan. Ya. Tuan murid ni dia straight. Pandang jam tak boleh. Kalau pandang jam dia halau. Anak murid tu kan tak kira saya kejap sibuk. Ya. Orang tua. Orang tua. Anak murid ni minat dengan pengajaran tuan tu. Ya. Tuan tu ni agak straight sikit. Dia macam tak boleh benda. Ya. Macam mana? Jangan duduk depan dia. Jangan duduk depan dia. Minat. Tapi jangan duduk depan dia. Nanti mengganggu fokus dia. Kalau kita kena hormatlah cara dia tu.
Kan? Kita tahu dah yang kita ni setiap 2 minit alih kaki. Rimas tok guru ni tengok contoh. Asal ada minit balik sana. Ha, dah kalau guru tu macam tu kan kita punya tu pandangan kita terhadap guru tu, kita kena hormatlah pula cara dia. Sebab kita nak ilmu dia. Jadi kita kena rendahkan diri kita itu untuk menghormati cara guru itu. Sebab kita berminat hendakkan ilmunya. Jangan pula kita salahkan untuk guru. Untuk guru ni orang dah datang nak mengaji, pergi tengking-tengking pula apa ni. Kita sendiri, kalau kita nakkan ilmu tu, kita kena korban. Walaupun guru tu dia standby duster sini, pum dia balik. Redo je lah. Janji dapat ilmu. Kan? Dia tengok orang tu macam mengantuk je kan. Dia ambil lipstick, pam dia lipstick contoh. Kena Allah. Tak apalah, janji dapat ilmu sudah. Macam mana kita yang ini dah akhir zaman terbalik. Anak murid pula pi marah tok guru yang garam-garam. Macam mana nak dapat ilmu level tu? Ha. Kita kena rendahkan diri sebab kita nak ilmu dia. Ya, bukan kita pergi kutuk maki tok guru tu. Apa tok guru tengah-tengah mengaji baling kotak tisu ke apa kan contoh. Sian pak cik tu, padahal pak cik tu lagi tua pada ustaz. Tak reti langsung hormat orang, mampu lah tok guru pula kena. Salah adab tak mengaji, mengaji kitab ni. Pelita penuntut, mengaji banyak sikit bagi faham. Ha, kita hormat dengan ilmu guru macam mana. Walaupun pakcik tu umur 70 tahun, tapi tok guru ni tak suka kelakuan pakcik tu waktu dalam kelas. Dia pergi baling Itu dia kata tok guru ni tak reti hormat orang tua. Tak apa nak kena lah. Besar sangat. Tapi ilmu dengan cara tok guru tu, ilmu lagi tinggi. Kau nak bandingkan martabat tu. Jadi mengajilah kitab pelita penuntut ni banyak sikit. Nak mengaji tapi kitab pelita penuntut tak nak mengaji. Dapatkan ilmu-ilmu tentang adab-adab menuntut ilmu. Tak kira lah kitab apa pun. Macam tu caranya. Maki tok guru tu. Ramai jumpa macam tu. Jadi fitnah lah pula. Jadi kitalah yang kena pandai createkan, kena pandai sampaikan kepada orang bagaimana nak berhadapan dengan situasi begitu. Bagaimana kita nak melihat pada sudut yang positif, bukan pergi kepada yang negatif. Positif. Apapun kita kena menangkan ilmu dan juga penyampai ilmu, bukan menangkan yang mendengar. Mesti kita kena tegakkan, tinggikan ilmu dan yang menyampaikan ilmu. Kod mana pun. Ya? Macam tu cara dia. Memandang pada sudut yang positif. Kalau duduk depan. Tepi sikit ya. Kalau yang mata melilau tu, ambil kain ridak ke serban ke, telangkupkan. Guru tak nampak dah, nak buat apa buatlah. Tak ada guru nak tutup, siap-siap. Nak tidur ke nak apa ke, lantak pergi lah. Itu buat macam mana dah kita berhadapan dengan guru yang caranya begitu. Kalau guru yang tak kisah tak apa. Kan ada guru tu kalau budak-budak main belakang, marahnya mak ayah. Ada pesen macam tu. Itu anak siapa tu, tolong jaga sikit. Bising orang duduk mengaji. Ada. Lain kali jangan bawa budak-budak kecil mengganggu dalam kelas pengajian ilmu. Ada. Ada orang tak kisah. Ada guru tak kisah. Tak apa dia. Ada nasihat. Semua fokus. Jangan pasang telinga dekat sana. Pasang telinga sini. Budak nak bising, jangan letak telinga sana. Dia suruh fokus begitu. Kan? Baguslah lagu tu. Kita pula belajar fokus pada suara guru, pada kitab, kan? Pada zikir. Dengar zikir. Itu semua tarbiyah hati. Tarbiyah untuk kita. Sebab kita nakkan ilmu. Tarbiyah. Ini tak pandang negatif je kerja dia. Apa fikir negatif? Pergi kepada yang positif, bukan negatif.
kot mana pun, tertarik hati kita, pujuk hati kita ini terus bawa kepada husnul zan ataupun yang positif. Gitu caranya, ya. Boleh. Adakah kita beradab jika kita mengamalkan satu linkage atau gini ke yang disampaikan melalui video juga lah? Ya. Adakah kita belajar macam ni? Apa kita tak ada ijazahkan ilmu contoh ya awak amalkan diri ni macam ni? Hanya kita dapat melalui video media sosial. Tapi adakah bentuk satu adab ataupun tak beradab untuk dapatkan tersatu diri yang kita inginkan? Baik. Jadi kita tengok video YouTube ke WhatsApp ke apa ke guru yang ada bagi zikir ataupun wirid. Kemudian kita dari satu sudut ianya harus boleh, tak ada masalah, boleh diamalkan. Ya, nak kata adab tak adab tu dalam situ tak bicara sangat, cuma dia bicarakan dari sudut keberkatan ataupun keberkesanan zikir itu tadi. Ya, dari sudut keberkatan dan juga keberkesanan, kita mestilah mencari guru yang kita boleh mendapat keizinannya secara lisannya, berdepannya. Ha, itu lagi aula lah, lagi utama, lagi afdalnya. Kerana guru tu dia ada, dia punya kesinambungan daripada gurunya, daripada gurunya sampai pada kita melalui keizinan mulutnya sendiri berhadapan dengan kita. Ha, dia bagi izin, ha, situ adanya orang kata apa, connection, sampailah kepada guru-guru-gurunya itu, sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sampailah kepada guru-guru yang mengambil dari sudut keberkesanan, keberkatan, barakahnya itu. Dalam itu saya ijazahkan, kata dia dalam ijazah itu lawan dia kalau begitu secara umumnya dapatlah. Secara umumnya dapat, tak ada masalah. Ha. Ya, secara umumnya dapat, boleh diamalkan, tak ada masalah pun. Ya? Ha. Cumanya dalam masalah zikir, wirid tu tidak boleh bersifat umum sangat. Macam mana? Ya? Contohnya wirid khusus yang mana diamalkan, ya? Ha, itu kalau boleh kita direct minta nasihat daripada guru itu tadi. Ha, ya, sebab tak semua kita boleh campur adukkan amalan-amalan itu. Campur adukkan. Memang semuanya zikir, salawat, apa semua, salawat tak ada masalah. Ya, tapi kadang-kadang ada sebahagian wirid ataupun zikir-zikir itu dikhususkan dalam situasi-situasi tertentu. Kadang-kadang kita tak tahu. Jadi kita perlukan penjelasan itu. Kadang-kadang ada wirid, ada amalan untuk pergi. Kita duduk beramal. Lepas tu mulalah. Orang sentuh sikit je, boom tu naik siku. Ha, itulah salah amal. Ya, sebabnya kadang-kadang ada amalan-amalan itu digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Ha, jadi itu perlukan penjelasan yang lebih lah. Ha, itu sahajalah. Yang lain-lain selawat, selawat apa tak ada masalah. Ha, kalau bab selawat, dia tidak ada restriction. Selawat boleh diamalkan. Ha, tidak ada halangan. Ya, selawat boleh. Ya? Tapi kalau macam zikir-zikir khusus, terutamanya yang nak disebut sini, zikir-zikir, zikir tariqah itu mesti melalui gurunya. Ya, wirid-wirid itu. Itu ke tariqah umum lah. Macam kita baca selepas sembahyang ni kan, subhanallah apa semua itu umum lah. Tapi yang umum ni pun ada yang khusus dalam tariqah. Begitu. Ha, dan ada yang khusus dalam tariqah kan umum pun ada juga. Ha, kalau ikutkan macam Negeri Sembilan ni asalnya khusus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Asalnya itu tahlil khusus tu dalam tariqah Ahmadiyah.
Nah, tapi dia jadikan mirip layang bosmu. Dah. Nah, itu dia jadikan umum kan. Nah, jadi itu tak ada masalah amal. Ada soalan lain nak tanya? Contoh macamnya, kadang-kadang guru lambat datang. Ha, itu pun anak murid pun nak kena jaga juga, jangan mengeluh. Ha, jangan mengeluh. Jadi adabnya itu dengan guru bagus sebenarnya, menunggu guru datang itu barakah dia. Ha, ya, bagus menunggu guru datang. Tapi kalau guru tu lambat, adab kita sebagai anak murid tak boleh nak mengata, tak boleh mengeluh. Buka nak diajar baca, ulang kaji. Itu adab kita sebagai anak murid. Ataupun baca Quran ke, baca berzikir ke sementara menunggu. Ini tak doa si doa mahasiswa Tok Guru ni lama. Apalah Tok Guru ni tak tepati masa. Guru apalah macam ni. Habis dia duduk mengutuk Tok Guru. Daripada duduk mengutuk, duduk maki Tok Guru, baiklah dia duduk berzikir dalam hati ke, berzikir tarik tasbih ke, ulang kaji pelajaran ke. Ha, itu lagi bagus. Boleh pahala. Daripada duduk kutuk, pahala apa dapat? Ha, itu pun adab juga. Ha, ya? Kita tak boleh. Dia adab ni, ya, adab dia ni Allah tinggi sebenarnya dengan ilmu, dengan guru ni. Ya. Kalau mengaji untuk Tok Guru lama-lama, oh, lagi macam-macam dia sebut adab. Ya. Tak boleh nak terikut. Bersyair Amirul Mukminin Ali karamallahu wajhah pada itu katanya, wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Boleh-boleh, tak ada masalah. Kita kerja sama. Baik. Masih guru di sekolah tak? Guru di sekolah, ya. Guru ni dia ada masa mengajar ada 6 jam ataupun 1 jam. Guru ni, dia ada ketika dia lewat. Lewat tu mungkin disebabkan cara dia tak dapat dielakkan. Ya. Masalah di sisi ke ataupun penentu panggil ke. Dah lewat masuk, perlu ke guru ni ganti balik masa yang dia lewat tu, ataupun sudah dah dia sudah lah, sebab kalau dia nak lewat kan cikgu lain tak masuk. Ya, tak apa, tak wajib pun gantinya. Kalau guru tu tadi dia ada hal yang darurat, masyakkah, jadi tak halal je lah masa itu, bukannya dia nak sengaja sangat pun. Kan, ha, guru-guru yang di sekolah ni lah. Adakan guru dia ada hal apa masyakah di luar ataupun urusan-urusan yang lain. Ya, waktu 40 minit yang boleh masuk 20 minit je. 20 minit halal lah pada anak-anak murid. Ha, ya, ha, begitu. Sebab dia berkaitan dengan jadual waktu. Macam sebuah masjid ni tak ada jadual waktu. Nak mengaji sampai pukul 11 pun boleh. Ha, kan? Tapi anak murid pula tak larat nak tunggu. Ha, contoh. Ya. Hari-hari cikgu main bola. Ada juga nak pergi baca hari-hari cikgu tidur. Tidur kan? Tidur. Hari-hari cikgu main bola. Hari-hari cikgu tidur. Itu cikgu masalah. Orang suruh mengajar di PT tidur. Masuk mengajar di main bola. Adab dia, adab dia kena hormat juga. Tapi hormatnya itu cara hormat lah. Masih lagi kena beradab walaupun guru tu macam tu. Ya, kena tindakan disiplin oleh ketua guru tu tadilah. Ha, kok mana pun tetap kena beradab. Walaupun cikgu hari-hari tidur. Masuk kelas je. Tapi kena beradab jugalah. Kok mana pun kena hormat sebagai guru. Ha, nanti guru tu akan diambil tindakan lah. Ha, mesti akan ada ambil tindakan kalau guru yang sengaja ya, melanggar betapa etika-etikanya.
Allah. InsyaAllah kita berhenti kat sini dulu. Kita sambung kemudian. Kalau ada salah silap, kita tolong betulkan. Sama-samalah kita cuba beramal yang terbaik insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alayna futuha al-arifin wa hamdul mursalin. Subhanallahi subhanallah bihamdihi nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala khayri khalqihi sayyidina mawlana Muhammadin nabiy wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash